Karena gue peduli sama lu. Satu lagi. Peduli. Kamu care. Iya, care. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, hari Minggu, weekend yang indah bagi kita sekalian, tentu juga bagi couple cute kita. Apalagi semalam Rizky Bilar sepertinya kangen sama sang kekasih karena dia tidak sempat dan bisa bermalam mingguan. Terlihat dia saat di Semarang otak-atik HP menghubungi sang kekasih. Benarkah di hari ini Rizky Bilar dan pujaan hatinya Lesti Kejora janjian untuk bertemu? Ya, sebelum mereka akhirnya rutinitas melakukan aktivitas masing-masing. Ya, semua pada bertanya dan penasaran akan aktivitas mereka berdua di hari ini. Dan di pagi hari ini tentunya semua berharap Lesti dan Bilar bisa menyempatkan waktu sejenak untuk bertemu. Tentu kebahagiaan bagi kita semua yang haus akan vitamin dari mereka berdua. Yakni Lesti dan Bilar bisa menghabiskan waktu bersama. Tentu kita melihat mimik wajah Rizky Bilar yang sepertinya udah kangen dan rindu pada pujaan hatinya yang imut ini guys. Wow, tentu di hari ini sebelum aktivitas mereka akan ya bertemu. Ntar Lesti atau Bilar yang main ke rumah. Ya maksudnya Lesti main ke rumahnya Bilar ataupun Bilar main ke rumahnya Lesti. Ya hitung-hitung jarak rumah mereka kan udah deket guys, beda dengan dulu. Jadi kemungkinan untuk mereka bertemu mungkin sekali karena semua pada kangen. Ya bukan hanya Lesti dan Bilar yang pada kangen, tapi kita semua juga kangen akan keseruan dan keuangan mereka berdua, terutama di momen weekend di hari ini. Tentu semua pada menunggu mereka bersama. Apalagi ntar habis acara-acara rutinitas harian mereka yang full tiap harinya, tentu kita berharap bahwa Lesti dan Bilar akan bersama. Apalagi ntar Dede ada acara pas jam 12-an. Ya tentu kita juga berharap bahwa ntar sang kekasih bisa mengantarkan dia atau temani si Dede Lesti. Tentu kalian semuanya pada ingin kabar tersebut. Dan mimin pun seperti itu juga, seperti kalian yang menginginkan kabar terbaru kegesrekan keseruan keuangan mereka berdua saat bersama, apalagi di hari ini yang membuat perasaan kita akan tambah happy dan senang melihat, mendengar, menyaksikan Lesti dan Bilar menghabiskan waktu di hari ini, liburan di hari ini yang mana mereka bisa bersama-sama. Makanya untuk informasi terbaru terupdate jangan lupa kan untuk langsung stay tune dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru mereka berdua. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.